Halo. Hai. Hai teman-teman, welcome back to my channel. Teman-teman, ini bagian trip yang kedua ya, sepulang dari Curug Pangeran. Kami langsung menuju Curug Cigamea. Ini kami baru saja memasuki area Curug Cigamea, namun ini curugnya aja belum kedengaran suaranya. Sepertinya perjalanan akan jauh nih. Kita menuruni tangga yang lumayan terjal. Jadi siap-siap aja fisik nih, siap-siap kaki, capai dan pegal-pegal. Ayo teman ikuti terus ya perjalanan kami menuju Curug Cigamea. Cempedak. Ini mah kelihatan banget suasana hutannya. Ini adalah spot selfie atau spot foto-foto Camp Hills. Teman-teman yang ingin foto-foto bisa nih mampir ke sini. Harganya 15.000. Bisa foto sepuasnya di dalam, dengan berbagai spot foto yang bagus-bagus dan unik-unik. Nah, saya tidak sempat mampir karena waktu itu keadaan cuaca mendung, sebentar lagi mau gerimis. Jadi saya langsung aja ke curugnya, ke bawah ya. Aduh, jalannya lumayan ekstrim nih ke Curug Cigamea. Ada monyet segala, pasien ya. Ini siapa monyet ya? Mulai nol deh tadi ya, kamera kan. Ada monyetnya. Berapa monyet? Ada ini, teman-teman. Monyet. Ada monyet nih. Ish, tuh. Ini membaliknya ya. Ada monyet nih. Ada monyet. Ya. Halo. Hai. Wah. Aduh, ya. Serem, eh. Hujan. Tadi nyamperin makanan dia. Nyamperin makanan, guys. Tuh lihat tuh di sana. Lihat tuh di warung sana. Nih lihat dia nongkrong. Tadinya niat mau lari pengen cepet sampai. Tapi ternyata ada monyet. Enggak bisa, dia takut dikejar. Nah, itu udah kedengeran suaranya loh. Mudah-mudahan itu ya. Akhirnya setelah perjalanan berliku-liku kita sampai di curugnya. Main bagus juga sih. Tuh. Rupanya di Curug Cigamea ini ada dua curug ya teman-teman. Yang satu tuh yang berwarna agak krem itu dari kejauhan. Dan satu lagi yang ini nih, yang ada tebing-tebing hitamnya ini. Kalau yang ada tebing hitamnya ini agak melebar, tapi airnya kurang kenceng, ngalirnya kurang deres. Kalau yang warna krem itu airnya deres mengalirnya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin berfoto dengan keluarga, ada banyak jasa tukang foto di sekitar curug ini. Dengan memasang jasa tarif Rp10.000 per foto. Dan mereka juga menyediakan aksesoris berupa payung untuk menambah keindahan foto-foto kalian.
Ayo teman-teman, kita terus merapat ke curugnya lebih dekat lagi supaya kita lebih puas menikmati kesegaran Curug Cigamiaina. Tapi teman-teman harus hati-hati ya, soalnya ini batunya banyak banget di sekitar curug ini tuh. Terutama teman-teman yang bawa anak-anak harus hati-hati ya, anaknya dijagain, diliatin, takutnya dia terpleset dan jatuh, lumayan juga itu sakit. Warna air Curug Cigamea ini berbeda dengan warna air yang di Curug Pangeran ya teman-teman. Yang ini hijaunya agak beda gitu. Kata orang-orang sih itu mengandung belerang. Jadi kalau mandi di situ ya bagus lah untuk kulit. Karena udah sore dan cuacanya gerimis ini, jadi sekarang kita pulang aja ya teman-teman. Dadah. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.